Wangunan Tugu Lejeng Sumping di Sumedang, anu pernah di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, kiwari jadi kacapangan warga Sumedang. Eta pangwangunan Tugu teh dierong kurang optimal, lantaran cek warga Sumedang eta Tugu tai hartina naon, salaku simbol Kabupaten Sumedang. Tugu Wilujeng Sumping diwangun teu anggang tisa sakwalungan Ciherang Kabupaten Sumedang. Eta Tugu anu dua teh diwangun ku Pemkab Sumedang selaku geganti Tugu anu samemeh nages aya. Pangwangunan eta Tugu anu dua teh mucung hulkeun pro kontra di sawatara warga Sumedang. Panakitu eta Tugu teh teu ngandung harti naon-naon pikeun warga Sumedang. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan nembrakeun Pemkab kabongohan ku eta pangwangunan Tugu lantaran panelingaan anu hengker. Erwan kerajang ji bakal ngelakonan evaluasi karena eta pangwangunan Tugu Selamat Datang teh kalawan menta tanggung jawab ka pihak anu boga wewenang. Itu sedang kita revisi. Memang kemarin Pak Bupati dengan saya merasa kecolongan ketika awalnya mereka presentasi, gambarnya bagus, indah, dia, semua orang pasti akan melihat dan akan menyetujuinya lah. Ada lampu-lampu sorot segala macam, indah. Tapi pas kenyataan, memang ya kami mohon maaf, kami lalai dalam pengawasan ini. Tapi sekarang sedang direvisi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita perbaiki secepatnya. Padahal anggaran begitu besar ya, hampir ya, 200 juta kan? 193 juta ya. Ini masih tanggung jawab mereka lah. Kita ini kan pokoknya sesuaikan dengan rencanaan awal. Kepala Inspektorat Sumedang Subagio nembrakeun pikeun memeres eta pasoalan gapura gerbang Ciherang, pihakna geus ngumpulkeun informasi katut data sarta geus ngagero pejabat pembuat komitmen jeung pengawas. Pikeun maluruh juntrunganana bakal diadegkeun tim audit. Ari ngeunaan karugian duit negara, pikeun saeuraan mah tacan bisa ditemrakeun, turta upama katohian aya panyalimpangan bakal aya sanksi. Mengumpulkan informasi mengenai data-data kegiatannya ada di mana, siapa PPK-nya, dan kemarin kami sudah undang PPK, pejabat pembuat komitmen, minta penjelasan, termasuk juga pengawas. Karena ini cukup viral juga nih, kaitannya dengan desain, kemudian kaitannya dengan berapa jumlah anggaran, dan untuk lebih mendetail mengenai kronologis dan kegiatan gapura tersebut, kami mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan membentuk tim yang nanti akan mengaudit keseluruhan. Diki Guntara, Bandung TV.